Di Syria. Syria sedikit kelangkabut. Kerajaan Syria ni dia pelik. Dia bantu Hamas. Dia bantu Hezbollah. Dia bantu jihad. Dia baik dengan Iran ketika Iran dikepung. Dalam masa yang sama, dia bantu Bashar. Ini kesilapan. Dia membiarkan diktator rejim Bashar melakukan tekanan terhadap rakyat. Dan sebab itu, kita mengemukakan cadangan kepada Iran. Walaupun kita marah pada Iran, Ustaz Mahdi Akhir kita marah pada Iran. Kami beri cadangan pada Iran, minta supaya Iran menukar polisi dia dan dasar dia dengan Syria. Sebagai sebuah negara yang mendukung hak dan keadilan, dia mesti mengkritik kerajaan Syria dalam sikap dia dengan rakyat dia. Okey, dia beri tempat pada Hamas. Okey, beri tempat pada kumpulan Islam yang lawan Israel. Ini okey. Tapi dalam masa yang sama, dia kena ubah perlembagaan dia. Malangnya perlembagaan dia, tiap-tiap kali pilihan raya, mesti parti Ba'ah menang. Parti lain tak boleh menang. Di Malaysia tengok gitu juga. Wallahualam, kita tak tahulah. Ini kesilapan Syria. Dia ubah perlembagaan dia secara demokrasi yang sebenar. Ini saja selesainya. Dalam masa yang sama, kita menyedari bahawa Israel yang ada kepentingan, menganggap bahawa Syria adalah pengkalan yang mengancam di sebelah utara. Dan Amerika berkongkong dengan Israel dalam masalah ini. Di sana ada campur tangan Amerika, dan di sana wajibnya kerajaan Syria membuat perubahan dalam polisi dia supaya dia betul. Apa jadi masalah hari ini ialah kebanyakan pemimpin negara umat Islam tak bersedia untuk kembali kepada Islam. Ini jadi masalah yang paling besar. Sehingga hari ini pun, walaupun sedang berlaku kebangkitan dalam dunia Arab, masih ada pemimpin-pemimpin Arab ini membiayai kerajaan-kerajaan yang diktatorship. Ini sangat malang. Sepatutnya mereka buat perubahan sekarang ini juga. Perubahan ini tidak menjatuhkan mereka sebenarnya. Malangnya pemimpin di negara umat Islam tidak ada maruah, tak ada harga diri. Dengan marah kita melihat mereka mengamalkan demokrasi yang sebenar. Kalau mereka buat salah, mereka sanggup jatuh. Bahkan mereka sanggup letak jawatan. Walaupun tak salah, letak jawatan. Biar orang siasat. Dia tak malu. Tempat kita ni, dia salah pun mati-mati dia nak bertahan juga. Hari ini, bukan saja bertahan, dia tekan orang lain. Mempertahankan kezaliman dia, kesilapan dia dengan apa saja. Ini satu kita ambil besar. Sepatutnya kita balik kepada Islam. Sebenarnya yang diajar oleh Nabi SAW, diajar oleh Quran, diajar oleh para sahabat radhiyallahu anhum, iaitulah pemimpin-pemimpin bukan Tuhan. Pemimpin adalah manusia yang lemah, mesti bersikap terbuka terhadap rakyat dia. Abu Bakar mengatakan, ayuhan nas, inni wulitu alaikum walastu bi khairikum fa in ahsantu fa a'inuni fa in asa'tu faqawwimuni. Wahai tuan-tuan, saya jadi pemimpin kamu, saya bukan yang terbaik. Kalau saya betul, tolong saya. Kalau saya salah, perbetulkan saya. Ini sikap pemimpin yang diajar oleh Islam. Malangnya orang Islam tak pakai ajaran agama dia sendiri. Ini masalah.